Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah, pada awal tahun ini 2023 kita bersama-sama berkumpul di Curug Goblang ini, kita diberikan sebuah kesehatan dan keselamatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka uri-uri budaya Banyumasan, di mana setelah kita mengalami adanya virus corona, semua seniman mengalami vakum yang ada. Sehingga pada hari ini kita patut acung jempol kepada masyarakat Windusari, khususnya yaitu kesenian kuda lumping Pager Jaya Sari, yang pada hari ini diberikan sebuah keadaan yang sangat luar biasa sehingga kita bisa untuk menyelenggarakan pagelaran uri-uri budaya Ebek Banyumasan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa dibimbing secara langsung oleh Romo Wage melalui Wahyu Turonggo Jati, sehingga saya ingin memberikan sebuah unen-unen ini Pak Gus sebagai pimpinan dari Pager Jaya Sari ini. Jadi umah gedek diboyong wong sing gede, nonton ebek dibimbing karo Romo Wage. Nah, di sini sangat berbahagia sekali ini saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Pada hari ini kita itu bisa berkumpul di Curug Gomblang di sini tidak lain adalah untuk melakukan uri-uri budaya yang telah kita terima warisan dari nenek moyang. Nama saya Haji Sabar Santoso. Kebetulan saya ini memiliki TV NKRI Pos yang selalu meliput uri-uri budaya Banyumasan. Sejarahnya Pager Jaya Sari ini kemarin sudah mengikuti pelantikan di Badan Budaya Jawa Tengah. Badan Budaya ini tentunya akan melakukan sebuah pembinaan terhadap para seniman yang ada di Kabupaten Banyumas. Makanya wadah dari para budaya itu ada Pers Jateng. Pers Jateng itu kepanjangan dari Perhimpunan Seniman Satria Jawa Tengah. Tujuannya apa? Tujuan dari PES itu nanti akan melakukan sebuah pembinaan kepada semua seniman yang ada di Banyumas, tentunya yang ikut dan mau bisa ada di dalamnya untuk sebagai mitra binaan dari PES Jateng itu sendiri. Suatu contoh pembinaan itu tentunya nanti akan bervariasi karena setiap sanggar, setiap turonggo itu akan berbeda-beda. Apa itu dari kostum, apa itu dari pemeliharaan alat, ataupun gamelan, ataupun mengenai dengan pembinaan secara untuk melakukan sebuah latihan yang ada. Itu yang kita sampaikan bahwa Pers Jateng di Kabupaten Banyumas akan selalu merangkul para seniman yang ada melalui uri-uri budaya. Dan dalam uri-uri budaya tidak hanya ebek, tentunya di Banyumas itu ada lengger, ada calung, ada wayang. Nah ini alhamdulillah, begitu setelah Badan Budaya dilantik, itu pada berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri menjadi mitra binaan dari Pers Jateng, menjadi satu kesatuan, menjadi Badan Budaya. Oh, para hadirin nanti di sini, kali ada pelaku seni, sebagai pimpinan sanggar yang ingin bergabung dengan calon Mas Sukrep, tangkap sinyal, siapa? Mas Eko, Mas Eko, Mas Eko, dan
Kesehatan itu masyarakat akan melakukan sebuah pembinaan, nantinya akan mengadakan sebuah roadshow dengan penampilan. Ya kami tadi secara gedung-gedung rasa sudah melakukan rebutan bahwa sejuruh goblak ini kalau bisa kita adakan tiap minggu itu ada pagelaran EBK. Nah, terima kasih. Dan alhamdulillah kita kemarin di Solo EBK itu disambut baik dan kemungkinan nanti akan memilih dari pagelaran EBK yang ada di Banyumas akan diminta untuk bisa tampil di negara luar. Kemarin ada permintaan Zoom untuk berangkat ke Malaysia. Mudah-mudahan nanti untuk bimbingan dari Pak Bawade melalui Wahyu Turonggo Jati nanti bisa berkolaborasi dengan grup-grup EBK yang ada. Makasih nggih. Menurut saya dari saya barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya pribadi manusia biasa tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila hitopik Malijaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.